Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hari Sabtu, tanggal 2. Kita menurunkan si Bantri, si saudara-saudara di sini di seputaran Sukaluyu ya, guys. Tentang keseruan kami sebagai rekan-rekan semua. Pagi ini diberkahi keselamatan, kesehatan, rohani dan jasmaninya, dan dilimpah ruahkan rezekinya. Salam satu lumpur. Kita persiapan menurunkan Armageddon ya, alat bornya mau landing dari KR. Siap kita turunkan. Persiapan nih buat menurunkan si Banteng ya, para rekan-rekan master. Kita hanya pakai manual, nggak pakai katrol atau takel ya, digantung biar kita jalan aja sendiri menggunakan wind biar cepat. Ya, dengan pipa 2 batang ke jembatan bisa langsung landing. Sekarang kita udah landing, kita putar dulu, diputar biar masuk, soalnya mau masuk daerah gang pas nih ya, gerbangnya permintaan konsumen sih maunya di belakang dapur untuk musola. Ya kita turutin dan kita deteksi ya, ada di seputaran 6575. Di sini kita cungkil-cungkil ya, rekan-rekan, dulur-dulur, sama ini. Soalnya kita mau terjun nih ke bawah posisinya ya, karena kita dicungkil dulu biar tidak melorot ke bawah sekaligus, hanya dengan menggunakan tuh windnya dipancang ke depan, jadi diatur udah siap landing, turun ke bawah nih posisi. Kita lurus-lurusin sama helper-helper sama rekan ya, biar landingnya enak ke bawah, mau terjun bebas. Nah, kita langsung alhamdulillah sudah terjun nih. Tuh posisinya ini udah di bawah nih, satu tangga tapi masih jauh perjalanan ke bawah. Posisinya di sana. Kita persiapkan dulu mopingnya, jalannya kita ngambil dari mana ancang-ancangnya gitu ya, rekan-rekan. Si dua trap lagi ke bawah, persiapan kita luncurin lagi. Nah sekarang kita tarik, tadi winnya pak buat pakai tahanan ya biar nggak melorot, sekarang udah menukik karena membutuhkan ditarik ya. Kita alih posisi winnya, jadi ke belakang ya bisa narik ya. Dicungkil, masukin pipa biar tidak rusak itu tembokannya ya. Ini biar jalannya enak, melintirnya. Kita sambung lagi ya, kita dorong tuh kan, kalau udah di posisi di pipa enak jalannya, jadinya nggak geser-gesernya nggak terlalu berat gitu ya rekan-rekan. Posisinya masih di bawah, kita pakai jalur dulu, pakai pipa ya biar jalannya enak
nggak menukik, soalnya masih ke bawah, masih jalur jauh, rekan-rekan semua ya. Sekarang sudah mau landing lagi ke bawah ya. Oh, baru sampai tujuan. Kru inilah leh mah. Pan berai hujan. Toy. Keripis. Leh toy. Oke rekan semua, kita lanjut langsung setar ya. Dipotong posisi-posisinya biar semua rekan, kawan-kawan nggak sentuk, nggak jenuh. Kita langsung eksekusi pengeboran menggunakan mata bor, tombak atau pakai seroja ini halnya ya. Star awal posisi buat di permukaan tanah ya, tanah penutup. Kurang lebih kita kontrol di sini pengeborannya, tanah penutupnya nyampe berapa meter gitu ya, atau berapa batang. Kita langsung setar ya, langsung eksekusi, sambung lagi. Alhamdulillah ya bisa setar. Tanah penutupnya kisaran 3 meter. Langsung wadas ya, atau cadas permukaannya. Kita langsung sampai di kedalaman berapa meter ini, kemampuan mata panah. Kalau kita sih disebutnya si black ya, mata dan saroja katanya. Itu hanya menggunakan mata bor rakitan ini ya, karena kan sudah tidak masuk lagi karena kemungkinan penuh, itu tertutup tanah penutup. Di sini kita cabutin. Nah, mata bor itu sampai kepal sisi di kedalaman 3 meter ya. Kita konstruksi buat 4 in, kita pakai mata bor 5 in ya. Kita lanjut lagi menggunakan mata bor panah. Itu lanjut lagi, star lagi ya rekan-rekan. Di sini kita aktivitas pengeboran dengan menggunakan mesin hidrolik. Barangkali rekan, dulur, bos, dimanapun kalian berada, membutuhkan jasa kami, kami siap di seputaran Jawa Barat gitu. Sampai pernah kita di seputaran Brebes, Jawa Timur pernah. Jauhnya kalau berang gak kapok ya. Di sini terjadi kebocoran ya, kita perbaiki dulu water swivelnya biar tidak merusak bearing. Kita perbaiki aja dulu dan sialnya, kemungkinan sialnya habis ya, udah lama ya. Sini kita perbaiki dulu biar tidak bocor.
karena kan udah bagus. Lanjut lagi, kita gaspol lagi, sambung lagi, sambung nyambung terus berbagai cara, berbagai pengalaman kita di medan keras atau empuk gitu. Ini di seputaran sini medannya batuan kora ya, kalau istilahnya batu-batu kepel gitu, breksi. Kalau menurut orang geologi, ini lapisan batu breksi atau koral disebutnya, batu-batu kepel. Jadi banyak cetak, kalau nggak kental pengeboran ini bahaya. Bisa, ini lapisannya lapisan amrol soalnya. Batuannya kecil-kecil ya, jadi cepat amrolnya. Sampai banyak tak gitu rekan-rekan, karena ini daerah dekat galian pasir, daerah bebatuan sih kalau seputaran Sukaluyu buat rekan-rekan semua. Seputaran Sukaluyu, Cilaku gitu, Kecamatan Cilaku, Kecamatan Sukaluyu, ya banyaknya sih pegunungan atau bukit-bukit ya. Jadi medannya atau lokasinya batu-batu kecil itu banyaknya. Kalau batu nataknya atau batu gedenya ya jarang. Kalau udah ketemu ya gede gitu, sekitar 5-6 meter batunya, paling cetek 3 meter. Ini lapisannya lapisan batu koral ya, karena di sini bikin sumur gali itu kemampuan tuh kata konsumen 15 meter kalau musim kemarau kering gitu. Makanya konsumen mau dibor biar airnya tidak putus atau tidak habis waktu kemarau, mengalir deras terus. Kita prediksi ini air di seputaran 63 ya, paling dalamnya di kita bor di kisaran 73. Tonton terus keseruan kami di sini. Ini hari pertama ya rekan-rekan, mudah-mudahan lancar, tidak ada halangan dan gangguan ya. Tidak, kalau masalah keras sih ya hal biasa pengeboran gitu. Intinya kalau kita mau aman pengeboran, kental lah air sirkulasinya. Buat lapisan dinding-dinding sumur tuh yang dibor biar gak amrol gitu rekan-rekan. Oke, sobat-sobat dimanapun kalian berada, tonton terus ya, jangan di skip-skip. Kita hanya berbagi pengalaman atau barangkali yang lagi cari jasa pengeboran ada di kami, bor dalam, bor dangkal, plus kita deteksi terlebih dahulu sebelum melakukan pengeboran biar gak salah paham ya, atau salah titik. Jadi pengeboran tuh tidak mendapatkan sumber air gitu. Alhamdulillah kita deteksi di mana-mana lokasi, berbagai lokasi pun ketemu air atau ketemu sumber tidak jong. Oke rekan-rekan, tonton terus keseruan kami di sini. Jangan lupa like,
komen, subscribe-nya bosku. Para master drilling dimanapun berada di Indonesia walaupun di luar Indonesia. Salam satu. Meter guys, hari ini kita makan dulu, istirahat.
Koral. Terakhir hari ini, alhamdulillah 25 meter, guys. Makasih sudah menontonnya, like and comment, subscribe. Salam satu lumpur.